Okay, what's up guys? Kembali lagi bersama vlogger kampung Kepoin You. Nah, kali kita masih ada di segmen My Study. Ayo belajar bareng-bareng. Nah, kali ini kita mau intip bagaimana sih proses pembuatan pensil Faber-Castell ya guys. Karena kan Faber-Castell ini merupakan salah satu produsen alat tulis terbesar di dunia yang berkantor pusat di Stein, Jerman ya guys. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1761 oleh Caspar Faber. Oke, sebelum berlanjut, buat kalian yang ingin support channel ini, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang ingin kasih saran dan juga kritik, silahkan saja komen di bawah. Dan terakhir, jangan lupa kasih like dan juga share. Oke, jika sudah jelas, kita lanjut aja.